Ayo, sebaiknya kita menginap di sini untuk sementara waktu. Tapi Mas yakin, tempat ini terlihat tidak meyakinkan? Ayolah, Ma. Cuma semalam aja. Besok pagi kita sudah balik kok. Ya sudah. Ayo, Adit. Iya, Ma. Tempat ini sepertinya terlalu gelap untuk sebuah penginapan. Apa semua penginapan di tengah hutan seperti ini ya? Tapi Mas, penginapan ini kelihatannya aneh deh. Mas, lihat itu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Begini Mas, saya mau pesan satu kamar untuk semalam aja di sini. Oh, baik Pak. Sebentar, saya catat dulu. Untuk 3 orang ya? Iya Mas, betul. Adit, sini. Iya Ma. Mari Pak, saya antar ke kamar. Jadi ini dia kamar kalian. Kalau kalian butuh sesuatu, kalian bisa cari saya. Baik Mas, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, syukurlah ya, Mah. Kita bisa menemukan tempat penginapan seperti ini di tengah hutan. Iya nih, Mas. Hah? Mas, kenapa gelap ya? Sabar, Mah. Mungkin sedang ada pemadaman. Mah, kenapa gelap? Aku takut. Udah, Nak. Jangan takut. Kan ada Ayah sama Mama. Kamu tenang dulu ya, Nak. Pasti setelah ini lampunya nyala kok. Kenapa pintunya tiba-tiba terbuka? Siapa? Kenapa tiba-tiba terkunci? Pagi itu, aku berencana untuk liburan. Tapi, karena aku butuh istirahat, aku memutuskan berhenti di sebuah tempat yang terlihat seperti penginapan. Akhirnya, nemu juga nih penginapan. Kayaknya, ini tempat yang cocok deh buat istirahat sebentar. Lagian, kita bisa nyari tempat liburan dekat-dekat sini. Yaudahlah. Kalau gitu, aku coba masuk dulu deh. Aku mencoba masuk ke penginapan itu. Dan yang aku lihat, kondisi penginapan itu sedikit aneh dan berbeda dari penginapan biasanya. Ini beneran penginapan. Kenapa kelihatannya agak aneh gitu ya? Kayak bukan penginapan deh. Tapi mungkin emang gini kali ya? Di situ, aku melihat seorang penjaga. Aku coba untuk menghampirinya. Permisi Pak. Ada yang bisa dibantu? Begini Pak, kebetulan saya ingin berlibur sebentar. Dan saya ingin memesan satu kamar untuk menginap di sini. Boleh. Atas nama siapa? Untuk berapa hari? Atas nama Yoga, Pak. Mungkin hanya 3 hari saja. Baik, saya siapkan kamarnya.
Untuk pembayarannya bagaimana ya, Pak? Pembayarannya nanti saja, pada saat pulang. Oh, baik, Pak. Ini kuncinya. Di penginapan ini ada sebuah tradisi. Pengunjung yang datang bisa minum teh terlebih dahulu bersama Madam Melati. Oh, baiklah, Pak, kalau begitu. Mari saya antar. Firasatku sedikit aneh pada saat itu. Masa iya sih ada tradisi minum teh? Silakan masuk, Mas. Madam sudah menunggu di dalam. Ya, Pak. Kalau gitu saya masuk dulu ya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Panggil saja Madam. Baik, Madam. Saya Melati, pemilik penginapan ini. Kenapa ingin menginap di sini? Kebetulan saya ingin berlibur sebentar. Tempatnya mungkin dekat-dekat sini. Dan saya ngelihat penginapan ini. Ya, saya istirahat di sini aja untuk sementara. Oh, begitu. Kalau bisa, jangan terlalu lama-lama ya di sini. Hah? Kenapa, Madam? Ya, takutnya ada pengunjung lainnya juga yang ingin menginap. Soalnya kamar di sini bisa dibilang masih sedikit. Oh, begitu. Saya pikir ada apa, Madam? Oh iya, saya lihat banyak juga ya barang-barang unik di sini. Saya memang suka mengoleksi barang-barang antik peninggalan dari ibu saya. Ah, kalau itu? Boneka itu milik anak saya. Hanya itu satu-satunya yang bisa mengingatkan saya dengannya. Oh, maaf, Madam. Saya nggak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Saya sudah lama hidup atas kesepian ini. Hanya Cipto yang menemani saya hingga sekarang. Oh iya, silakan minum dulu tehnya. Baik, Madam. Terima kasih ya. Aku dan Madam pun melanjutkan obrolan kami sambil menikmati hidangan teh. Ini dia kamar kamu. Nanti jika perlu sesuatu, kau bisa cari saya. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Hah, akhirnya. Kalau gitu, aku coba masuk kamar dulu deh. Wah, ini dia nih kamarnya. Ya, cukup lah ya untuk istirahat sebentar di sini. Mungkin hari ini aku istirahat dulu aja deh. Dan besok mungkin kita bisa mulai refreshing. Oke, kalau gitu aku mau rapikan dulu barang-barangku. Tapi kalau dipikir-pikir, tadi aneh juga ya cerita Madam. Terus sempat minum teh juga. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Sekarang mending aku istirahat aja dulu. Hari ini cukup melelahkan. Suara apa sih itu? Kok malam-malam begini ribut banget ya? Ganggu istirahat aja. Pada malam itu, aku mendengar suara-suara aneh di luar kamar. Aku cek dululah. Aku mencoba mengeceknya, tapi aku tidak melihat apapun. Lah, kok gak ada siapa-siapa ya? Suaranya sih tadi di sekitar sini ya? Atau mungkin tetangga sebelah kali ya? Ih, aneh. Ada aja nih malam gini. Orang mau istirahat juga. Dan tiba-tiba, hah? Siapa itu? Halo? Siapa ya? Ada orang di sana? Halo? Aneh.
sepi. Gak ada siapa-siapa. Aneh banget sih. Madam. Ada apa? Malam-malam begini masih di luar. Ini madam. Tadi saya dengar ada suara-suara gitu. Saya coba cek, tapi gak ada siapa-siapa. Oh, mungkin kamu hanya salah dengar atau terlalu kecapean. Tapi suaranya lumayan jelas sih, madam. Saya dari tadi tidak dengar apa-apa. Pengunjung lain pasti sudah pada tidur. Begitu ya, madam. Ya sudahlah ya. Mungkin emang saya salah dengar. Ya sudah. Sebaiknya kamu beristirahat saja. Ini juga sudah malam. Oh, ya. Baiklah, madam. Kalau begitu, saya izin masuk dulu ya. Ya udahlah ya. Mungkin aku emang salah dengar. Oke deh, lanjut tidur lagi. Ngantuk banget nih. Habis cuci muka. Pagi-pagi gini enaknya jalan-jalan di penginapan ini kali ya. Ya udahlah. Pada saat itu aku melihat kondisi penginapan yang terlihat sangat sepi. Foto-foto di sini aneh-aneh banget sih. Ngapain coba naruh foto-foto serem kayak gini? Bikin takut aja. Ini pintu kemana ya? Itu pintu ke basement. Sedang apa di sini? Lagi jalan-jalan aja, Pak. Tidak ada apa-apa di sini. Sebaiknya kau jangan masuk ke ruang-ruangan lainnya. Terutama di basement ini. Banyak barang-barang milik Madam Melati. Dia tidak mau barang-barangnya rusak, apalagi hilang. Oh, baik, Pak. Maaf kalau saya agak lancang. Ya, tidak apa-apa. Saya tinggal dulu. Penginapan ini emang aneh sih. Penjaganya juga aneh. Apalagi dari kemarin aku kok nggak ada ngeliat satupun pengunjung ya di sini. Ya udahlah. Aku pun mencoba untuk berkeliling di penginapan itu. Sekaligus aku menikmati udara di sekitaran sana. Seger juga ya di luar sini. Akhirnya bisa ngirup angin. Sekalian lihat kondisi sekitar sini. Ada orang tuh. Siapa ya dia? Kayaknya dia mau nginep di sini deh. Pada saat itu, akhirnya aku melihat seseorang yang datang ke penginapan ini. Sepertinya dia pengunjung baru. Atas nama siapa? Chris, bro. Aku mau nginap sehari di sini. Ini kuncinya. Sebelum itu, silakan minum teh dengan Madam Melati dulu. Widih, keren juga nih penginapan. Ada minum teh gitu. Ini tradisi di sini. Oh, siap, bro. Mari saya antar. Ternyata, tradisi minum teh itu berlaku pada semua pengunjung di sini.
Ya udahlah ya. Aku lanjut kegiatanku lagi deh. Kenapa setiap malam gini selalu ada aja ya suara-suara itu? Siapa sih ini? Aku cek dulu lah. Hah? Kamu siapa? Halo paman, aku Adit. Ngapain malam-malam begini masih di luar? Kamu nggak tidur? Aku tidak bisa tidur paman. Ayo kita bermain. Temani aku bermain. Mari paman, ikuti aku. Kita bermain di sana. Hei, tunggu. Kamu mau kemana? Jangan masuk ke sana. Hei, astaga. Tunggu. Astaga, gawat nih. Kenapa lampunya tiba-tiba mati? Astaga. Aku harus cari anak itu. Aduh, kunci lagi. Gimana nih? Anak itu malah masuk ke dalam lagi. Gimana ya? Atau aku cari pertolongan aja ya? Hah, kayaknya iya deh. Aku cari pertolongan aja deh. Madam? Apa itu kau, Madam? 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 Tadi ada anak kecil yang masuk ke basement. Madam? Cuman mimpi. Tapi tadi itu siapa ya? Kenapa serem banget ya? Mimpi itu benar-benar kayak nyata. Jangan-jangan ini sebuah pertanda. Ini pasti ada yang gak beres nih. Aku harus selidiki ini. Dan kembali lagi, aku melihat kondisi penginapan yang sepi. Pas banget nih lagi sepi. Aku cek ke basement ah. Sial. Pintunya kekunci lagi. Aku yakin pasti di bawah sini ada sesuatu nih. Pada saat itu, aku melihat Madam yang keluar dari kamarnya. Pas banget nih. Madam lagi keluar. Apa aku coba cari kuncinya di kamarnya ya? Boleh deh. Dengan diam-diam, aku mencoba memasuki kamar Madam. Kayaknya sih kunci itu ada di ruangan ini. Coba aku cari-cari dulu deh. Siapa tahu emang ada di sini. Okay, nggak ada. Di mana ya? Boneka ini. Aku harus cepat cari kuncinya. Ini dah kuncinya. Okay. Akhirnya aku dapat kuncinya. Okay. Aku harus cepat keluar dari sini. Hey. Kau di sini rupanya, Roti. Akhirnya ini waktuku memakanmu. Aku pun dengan cepat mencoba untuk berlari ke arah basement itu. Okay. Kita coba cek ke bawah ya. Gelap banget sih. Oh my god. Ini ruangan apa ini? Astaga. Kenapa? Dan yang benar aja, aku melihat sesuatu yang mengerikan di basement. Kenapa banyak mayat gini sini? Astaga. Ini bukannya anak kecil yang ada di mimpiku itu ya? Astaga. Sumpah, ini beneran ada enggak beres ini nih. Oke. Aku cari penerangan dulu deh. Dia obornya. Ternyata benar dugaanku. Ada yang gak beres emang di sini. Astaga, ini siapa? Sumiati, Kevin? Ini siapa? Wah, ini benar-benar ada yang gak beres nih.
Kenapa banyak mayat-mayat sini? Dan mayat ini bakal diapakan? Wah, ternyata mimpi itu membawakan sebuah pertanda. Aku harus coba cek-cek sini deh. Siapa tahu aku bisa dapat informasi. Terus mayat-mayat ini akan diapakan? Ada surat. Apa ini? Semua yang mati bisa terganti. Temukan jiwa yang sama untuk menggantikan jiwa yang baru. Darah dan hati untuk abadi. Keluargaku pasti akan kembali. Hah? Keluarga? Jangan bilang ini keluarga Madam. Dan mayat-mayat ini akan mereka jadikan tumbal untuk menghidupkan keluarga Madam ini. Wah, penginapan ini emang gak beres nih. Hah? Ada yang datang. Aku harus sembunyi. Oke, kita sembunyi dulu. Siapa itu? Aku harus cepat-cepat menyelesaikan kerjaan ini. Cipto? Apa yang dia lakukan? Astaga. Dia... Cipto. Astaga. Oke. Kayaknya sudah aman ya. Lakukan Cipto. Dia naruh sesajen. Sumpah, ini udah nggak aman ini. Aku harus cepat keluar dari sini nih. Ini udah nggak aman nih. Aku pun dengan cepat bergegas untuk meninggalkan ruangan itu. Hei, kau. Apa yang kau lakukan? Astaga. Hei, jangan lari. Sudah aku bilang jangan masuk ke ruangan itu. Astaga, buntu lagi. Aduh, kemana ya? Sini aja. Kayaknya di sini aman deh. Astaga. Apa yang terjadi? Ini bukannya pengunjung baru itu ya? Astaga, ini gawat. Ah, sial. Di mana kau bersembunyi? Aku pasti menemukanmu, anak muda. Awas saja nanti. Aku tahu kau pasti bersembunyi di dalam sini. Astaga, aku harus sembunyi nih. Kena kau sekarang. Ah, di mana anak itu bersembunyi? Mayat ini belum aku selesaikan ternyata. Cipto! Akhirnya jatuh juga dia. Aku bawa senjatanya deh buat jaga-jaga. Kalau gitu aku harus keluar cepat dari sini. Oke, aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Tempat ini sangat berbahaya. Astaga. Madam? Bagaimana tadi? Ternyata kau berhasil selamat ya? Ah, dasar kau manusia keji! Aku sudah dari awal curiga dengan semua ini. Kau tidak pernah tahu rasanya menjadi diriku. Semua yang datang ke sini akan bernasib sama semua. Begitu juga dirimu. Apa kau sudah siap menjadi seperti mereka? Wah, dasar kau! Ya! Yeah.
Aku harus cepat lari dari sini.